sports world. Actually, soccer's greatest ever players is coming to America. Soccer superstar Lionel Messi is headed to Miami. This is insane, you guys. This news in itself is truly just, it's beyond words. You guys, the world's best soccer player, Lionel Messi, stunning the world to come to Major League Soccer and play for Inter Miami. So it's official, Lionel Messi has confirmed that he will join Major League Soccer side Inter Miami. Can't put it in comparison to anything else. A lot of people were actually comparing it to LeBron James, but like we were just talking to someone else, he said it is incomparable. It's a new era for American soccer. The Argentina superstar fans going crazy. Maskot singa menyindir Lionel Messi. Selama pertandingan baru-baru ini antara kota Orlando dan Inter Miami, maskot kota Orlando, karakter yang dikenal sebagai singa, dari singa Anda memutuskan untuk bersenang-senang dengan mengorbankan ketidakhadiran Lionel Messi dari tim lawan. Messi, seorang penyerang superstar untuk Inter Miami, tidak mampu bertanding. Ini memberikan kesempatan emas bagi Lionel, si singa, untuk mengejek lawan dengan main-main. Maskot itu mengangkat tanda bertuliskan "Kambing hilang jika ditemukan, silakan kembali ke Argentina". Penonton bersorak setelahnya diantik sang maskot, sementara beberapa penggemar Inter Miami mungkin akan melakukannya. Secara singkat mengacak-acak suasana keseluruhan tampak ceria dan bahagia. Insiden tersebut menyorot sisi menyenangkan dan terkadang kurang ajar dari budaya maskot dalam olahraga. Messi ucapkan untuk Inter Miami tahan imbang Orlando City. Absennya Lionel Messi pada laga melawan Orlando City kembali membuat timnya Inter Miami kesulitan mencetak gol. Namun meski tidak hadir saat timnya bermain tandang, Messi berhasil mengirimkan pesan kepada para penggemarnya kemarin. Tepat sebelum pertandingan hari ini, Messi mengirimkan pesan kepada salah satu dari mereka, salah satu restoran kampung halamannya di Rosario bernama La Pastela, dengan isyarat mengucapkan selamat di restoran tersebut. Restoran tersebut telah berdiri selama 10 tahun sejak didirikan pada tahun 2014. Melalui video pendek, Messi menyampaikan ucapan selamat kepada La Pasta di hari jadinya yang ke-10. Messi mengungkapkan keinginannya untuk genap lebih sukses dan semua yang terbaik untuk restoran. Dengan absennya Messi, hari ini Inter Miami harus puas dengan hasil imbang melawan Orlando City. Meskipun tidak kalah, kemenangan beruntun dengan Messi tampak agak hambar setelah pertandingan hari ini, tetapi Messi diperkirakan akan kembali bermain melawan DC United di akhir pekan ini. Lionel Messi absen cedera, Inter Miami imbang tanpa gol di kandang Orlando City. Tanpa diperkuat Lionel Messi, Inter Miami tak mampu memetik kemenangan dalam pertandingan di kandang Orlando City dalam lanjutan Major League Soccer MLS 2024 di Stadion Inter & Co, Florida, Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat, 16 Mei 2024. Penyerang Argentina itu tak bisa dimainkan karena cedera. Messi mengalami cedera saat timnya mengalahkan CF Montreal 3-2 Sabtu lalu. Dia terjatuh sambil memegangi lututnya setelah dilanggar bek Georgi Campbell pada menit ke-40. Usai mendapatkan perawatan dari tim medis, dia melanjutkan pertandingan hingga laga berakhir. Namun setelah kejadian itu, Messi merasakan cedera yang terjadi dalam laga itu pada Senin. Dia mengalami cedera lutut pada Sabtu saat lawan Montreal. Dia terus bermain hingga akhir pertandingan dan kemudian mengompresnya dengan es usai laga, kata asisten pelatih Inter Miami Javier Morales. Dia berlatih bersama para pemain yang melakukan latihan regeneratif dengan sepeda dan sedikit jogging di lapangan, kata Morales menambahkan. Namun setelah mengevaluasi kondisi Messi usai latihan, tim memutuskan untuk tidak memainkannya untuk menghadapi Orlando. Sebelumnya, Messi melewatkan beberapa laga di awal musim karena cedera otot pada 13 Maret hingga 6 April. Tanpa Messi, kekuatan Inter melemah. Pemain berusia 36 tahun itu merupakan pencetak gol kedua di MLS sementara dengan 10 gol musim ini. Dia juga mencatatkan 12 assist yang merupakan angka tertinggi di liga untuk Miami. Klub ini kabarnya ingin boyong Kevin De Bruyne dari Manchester City. Klub MLS baru San Diego FC membuat gebrakan di pasar transfer dengan tujuan yang ambisius untuk menarik gelandang Belgia Kevin De Bruyne yang saat ini menjadi pemain kunci untuk Manchester City. Minat mengejutkan ini muncul pada saat De Bruyne terus membuktikan nilainya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, menjadikannya pemain inti dalam tim Pep Guardiola. Menurut laporan dari HITC, San Diego FC bersedia melakukan upaya besar untuk mengamankan jasa De Bruyne, namun tugas itu tidak akan mudah. Manchester City yang dikenal dengan kekuatan finansial dan olahraganya kemungkinan besar tidak ingin melepaskan pemain sekelas De Bruyne, terutama dalam jangka pendek. Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana klub MLS tersebut berencana untuk meyakinkan juara Liga Premier untuk menerima transfer seperti itu. Sejak kedatangannya di Manchester City dengan biaya sekitar 54 juta euro, De Bruyne telah menjadi investasi yang luar biasa. Pengaruhnya di lapangan telah menjadi kunci dalam klub meraih setiap trofi utama di tingkat klub, termasuk Liga Premier dan Liga Champion. Riwayat prestasinya membuat setiap upaya transfer menjadi sangat sulit, mengingat De Bruyne tidak hanya membawa kualitas di lapangan, tetapi juga kepemimpinan di ruang ganti. Meskipun ada rumor tentang kemungkinan kepindahannya, De Bruyne kemungkinan tidak akan mempertimbangkan untuk pindah ke MLS pada titik karirnya saat ini. Pada usia 32 tahun, gelandang Belgia ini masih bermain pada level kelas dunia dan kemungkinan besar akan lebih memilih untuk terus berkompetisi di Eropa, di mana dia dapat terus mengumpulkan gelar dan pengakuan. Di sisi lain, San Diego FC tampaknya bertekad untuk memasuki Liga Amerika dengan penuh semangat, dan penandatanganan sekelas De Bruyne akan menjadi sebuah kemenangan besar di bidang media dan olahraga. Namun, kenyataannya adalah meyakinkan seorang superstar seperti De Bruyne untuk bergabung dengan proyek baru bisa membutuhkan tawaran yang sangat menguntungkan.